Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Doa Bersama. Dalam kesempatan hari ini, Doa Bersama akan menjerat burung dengan jerat tongkat maut. Nah, yang sudah kita persiapkan ini, ya kan? Kita sudah meraciknya. Jadi, jeratnya sudah kita kasih benang. Tinggal kita pasang saja, teman-teman. Saya akan memasangnya di sekitar sini. Tanpa burung pikat, kita menggunakan MP3, teman-teman. Ya, teman-teman. Saya akan biasanya kita taruh burung pikat di ujung sini. Karena burung pikatnya belum jinak kali, teman-teman. Waktu kita taruh, dia masih loncat. Jadi, kita berikan loncat. Jadi, kita gunakan MP3 aja untuk memancing suara burung perkutut. Oke, teman-teman. Ikuti terus video saya ini. Gimana cara pemasangannya jerat tongkat maut. Oke. Sekarang kita akan memasang di sekitar sini, teman-teman ya. Jangan lupa teman yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. Ayo ikuti gimana cara pemasangannya. Kita menggunakan pemancing, menggunakan MP3
Bluetooth mode. Sudah siap, kita tinggal menunggu. Oke, kita dapat satu. Satu teman hat. Ya kan? Kita akan cobanya yang kedua kali ya. Kita akan pasang jeratnya lagi, oke. Okay?
Bulu kutu dua-dua teman-teman. Satu teman-teman ya. Berarti pertama kita dapat, kedua juga kita dapat teman-teman ya. Edisi yang kedua, dua-duanya kita dapat. Oke teman-teman. Inilah penggunaan jerat yang kita pasang ini. Memang betul-betul tongkat mak lampir nih jerat nih teman-teman. Untuk mendetailnya gimana cara pemasangannya, mungkin kita akan kasih nampak lain kesempatan. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita mendapat perkutut dua ya kan. Mungkin kita akan pulang dulu ini di waktu yang sangat singkat, karena waktu ini udah jam 4, kita mau pulang dulu sholat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Doa Bersama lebih maju lagi ke depannya. Oke, let's go.